Kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Penyanyi sekaligus aktor Ikang Fauzi masih dalam kondisi terpukul setelah kehilangan sang istri, Marissa Haque. Marissa menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 00.43 waktu Indonesia Barat. Kepergian ini begitu mendadak, membuat Ikang masih belum bisa menerima kenyataan pahit yang kini dihadapinya. Kepergian Marissa Haque sangat mengejutkan keluarga, karena tidak ada tanda-tanda sakit serius yang dialami sebelumnya. Soraya Haque, adik dari Marissa, turut merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergian kakaknya. Tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang Fauzi sangat terpukul, karena kondisi mendadak ini membuat dia belum bisa melihat realitanya seperti apa. Soraya juga meminta agar awak media memberikan ruang privasi bagi Ikang Fauzi dan keluarganya untuk berduka. Ia menyadari betapa beratnya kondisi yang sedang dialami oleh Ikang. Oh, kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, bisa tanya langsung ke suami.